Informasi pertama, pemirsa, ini Polda Metro Jaya menggelar konferensi pers pasca penangkapan Tri Retno Prayudati alias Nunung Srimulat yang terjerat narkoba. Ya, polisi akhirnya menetapkan pelawak Nunung dan Julijan Sambiran, suaminya, sebagai tersangka. Dalam konferensi pers yang dipimpin Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Argo Yuwono, diketahui Nunung telah terjerat kasus narkotika atau narkotika sejak 20 tahun lalu. Penggunaan narkotika dilakukan Nunung dengan dalih tuntutan pekerjaan. Ya, akibat perbuatannya ini, pemirsa, Nunung dikenai pasal 112 dan 114 serta pasal 132. Hingga kini polisi tengah memburu jaringan narkoba yang berkaitan dengan kasus yang menjerat Nunung dan suaminya ini. Sementara itu, pemirsa, permintaan maaf disampaikan oleh komandan Nunung, di mana Nunung mengaku menyesali perbuatannya yang tak hanya merugikan dirinya tapi juga seluruh keluarga besarnya.